Oke, 36 lovebird umum. Kita main 18-18. Luar biasa, Road to Kopdar Konsep Garut. Rame. Apa sih orang udah pernah tahu? Burung rapi, ya. Wah, ini orangnya nih, tuh lihat. Iya, menyemangati. Oke, 36 full gantangan, guys. Ini kloter kedua, luar biasa antusiasnya. Kita tanya, bener tak? Bener. Mantap. Sedang tuh di Los Canon KB, yuk. Tenang ya. Wah. Pak Kumahang, juara acan. Muncul Nur. Aduh. Kacau. Aduh, ternyata luber, guys. Mantap, Garut. Plat berat ini lap rasanya kayak event. Konsep Garut ya, restart 2 menit. Kita akan melihat di sini teman-teman memenuhi ya. Kita G36, kita main 2 kloter. Silakan memasuki ke lapangan. Timer sudah dipersiapkan. Lovebird umum. Kita main 18-18. Luar biasa, Road to Kopdar Konsep Garut. Rame. Tuh guys, ini 18. Yang kosong cuma 2. Mantap. We'll be right back.
Oke, jadi gua tugas hari ini adalah memantau dari pengawas dan pengawas baru ya. Jadi yang berjuri grade A kita jadikan pengawas. Ada Isan, ada Imin, ada yang lainnya. Mang Pilun, hari ini nonjok. Mang Pilun tidak tugas, Bang. Tidak, cuman ini ya, saya tuan rumah nggak bawa burung. Hei, anjir. Lihat. Nah, ini pengawas satu, pengawas sebelah sana ada Aji dari Bekasi. Yang sudah nyantol. Lobot Factor G36 full gantangan, guys. Ini kloter kedua, luar biasa antusiasnya. Kita tanya, bener tuh? Bener. Mantap. Senang tuh di los kanan KB, yo? Tenang ya. Wah. Pak kumaha geus juara acan. Puncunur. Aduh. Kacau. Aduh, ternyata luber, guys. Mantap Garut. Latberan ini tapi rasanya kayak event. Kelakuan Chandra Parfum, lihat ya. Lovebird Factor. Yang turun siapa? Nah, pasti orang udah pernah tahu. Burung Rapi, ya. Wah, ini orangnya nih, tuh lihat. Iya, menyemangati. Chandra, siapa Chandra? Iya. Belum putus, guys. Belum putus. Kita masih lihat nomor 08, lihat tuh. Belum putus, burung rapi, satu tangkringan, cuma pakai atap doang, Edian. Inilah yang namanya parfum ya, lovebird parfum tuh yang ini nih, wangi. Oh, baru putus. Oh, Prabu, bukan parfum, Prabu. Burung lawas ya, ini burung. Kita akan lihat apakah dia akan melanjutkan ngekeknya. Ini untulannya menggoda-goda, liatin. Iya. Belum mau ngekek. Oh, Prabu berangkat lagi ternyata. Belum narik tapi katanya juri. Aduh, speednya belum masuk. Terlalu banyak. Harus tarikan jadi. Ngeweknya terlalu lama. Kenapa memperlambat? Prabu, padahal satu tarikan lagi dia bisa juara, guys. Alah, malah shopping gitu itu, centil, si centil. Ya, panilai selesai. Kita pengen lihat satu kali putus, satu kali tarikan berapa? Dua menit. Wow, nyari sekali tarik 3 menit. Luar biasa Prabu, burung tua. Oke, tepuk tangannya mana? Sampai bertemu di Kopdar Koslet Garut yang kedua. Mantap. Datang dong, Kopdar Koslet Garut. Datang dong. Datang dong, Tugas Pol. Oke, pokoknya nyata. Garut nyata. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Kopdar Konslet semuanya, jangan lupa tanggal 11 Desember ditunggu di gelarannya Kopdar Konslet Garut di lapangan PLP Padepokan Zaba.
Untuk itu buat teman-teman ada tiket utama, ada dua jenis kategori tiket utama 10 juta, ada 10 juta wajib jumper, ada 10 juta juga konslet. Dan untuk itu buat teman-teman semuanya seantero Nusantara, saya tunggu di sana ya di lapangan PLP Padepokan Zaba di Kota Garut tentunya. Oke, saya Ruby MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.